Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali rekan bisawan. Selamat sore sahabat Busai. Kami lagi cek harga bahan Busai di tempatnya Mas Heru yang berada di Desa Ngantong Ngesong, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti perjalanan saya sahabat Busai di lahannya Mas Heru yang kedua. Sahabat Busai, ini saya sudah sampai ke lahannya Mas Heru, itu Mas Heru di depan rumah. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Heru? Alhamdulillah. Sehat. Amin. Sehat Mas Heru. Alhamdulillah. Saya izinkan ketemu sama Mas Heru. Amin. Amin. Semoga kita semua diparingi sehat selalu dan panjang umur Mas Heru ya. Amin. Dan kita saling mendoakan. Ini sore ini saya boleh review Mas Heru? Boleh Mas Heru. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat Busai, ini Mas Heru dikunjungi gurunya sahabat Busai ini. Nah, ini datangi gurunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kabare Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mas Heru Pak, usianya Bapak berapa tahun Pak? Sudah usianya. Usia nggih. 60 tahun. Alhamdulillah. Semoga paringi sehat selalu Pak nggih. Panjang umur, rezeki barokah. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu, kula badhe napa niku review riyen nggih. Harga tuh Mas Heru. Dari mana Pak Heru? Dari sana Mas. Dari barat ya, sini. Dari sini saya pusat. Ini slot on drop. Nah, ini slot on drop saya pusat. Ini batunya bundar. Ya, ini kayak bola Pak Heru ya. Rantingannya udah bagus. Iya, ini rantingnya bagus, cantik. Tahapan cutting Pak Heru ya. Iya, cutting. Tahapan cutting enggak pakai kawat sabunnya ini. Ini sudah pakai pot. Sudah pakai pot. Dijual harga berapa Pak Heru? Ini 300. Buka harga 300.000. Kalau harga 300.000 harga net atau bisa dinego? Kalau ambil lebih dari satu ya bisa Mas. Kalau lebih dari satu bisa dinego ya. Oh, alhamdulillah. Biar jelas Pak Heru ya, ya, para konsumen. Nanti masalah ongkir ditanggung pembeli. Pembeli ya, ini ongkir ditanggung pembeli. Mas Heru siap melayani seluruh Indonesia. Siap. Alhamdulillah. Seluruh Indonesia. Seluruh siap melayani seluruh Indonesia. Ini slot on drop dijual harga 300.000 sudah pakai pot. Sudah pakai pot. Ini tahapan cutting. Silakan sahabat saya yang minat. Nanti nomor WA-nya Mas Heru akan ku taruh di kolom deskripsi bagian bawah video. Alamat lengkap berada di Desa Ngantong Ngesong. Ngantong Ngesong, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kalau kalian berkunjung silakan. Itu alamat Mas Heru, lahannya kedua. Sebelah sini, sahabat bonsai. Serut. Ini serut. Udah cantik Mas. Cantik Pak Heru ini ya. Iya. Udah setengah jadi. Setengah jadi. Iya, ini ada keruaknya. Sahabat bonsai ini cantik sekali. Mohon maaf kameramen fokus ke pohonnya ini. Nah, ini. Kartunya tua banget. Ini tahapan cutting Pak Heru ya. Iya, cutting ini. Cantik sahabat bonsai ini. Nah, udah sama pot juga. Udah sama pot. Kalau saya ini saya potong aja biar gak nutupi pohon ini. Iya, dari sini juga gak apa-apa mukanya. Iya, mukanya kalau di sini. Kalau ke depan ini potong aja gak berguna. Ini kan dibuat back. Back buat belakang. Tapi kan dibalik gini ya. Iya. Dasnya. Oh iya, ini sahabat bonsai. Diputar gak apa-apa? Putar. Iya, ini saya putar. Alhamdulillah di sini untuk mutar. Ini sahabat bonsai. Mukanya kan dari sini. Oh gini ya? Iya. Oh iya gini, cantik sebetulnya tadi salah letak ya, lalu, salah muka. Muka dijual harga berapa sebetulnya? Ini 300 juga. Buka harga 300.000. Ini tinggi ketinggian ada 60 ini 50-60 kan. Iya ini sebetulnya buka harga 300.000. Di belakang sini sebetulnya ini ada Arabica. Ini bahan bonsai Arabica sebetulnya. Karakter tua bonggol bongkar besar, akar serabut banyak, saat bonsai subur, tahap cutting. Ini pengawatan Mas. Kemarin. Oh iya, ini ada lepas kawat ya. Baru lepas kawat. Lepas wiring saat bonsai ini. Ya. Ini apa Arabica atau kelampis hitam. Pengawatan lumayan lama. Tinggal kasih pot sudah cantik saat bonsai ini. Dijual harga berapa Pak Irwin? Ini 400. Buka harga 400.000. Silakan sahabat bonsai yang minat, ini buka harga 400.000. Belakang sini sahabat bonsai ini ada iprek pucuk merah. Iprek pucuk merah. Wow, ini angker sahabat bonsai ini. Sudah di wiring. Sudah di wiring atau pengawatan sahabat bonsai. Tinggal harus kanan. Tinggal ganti pot. Sudah cantik. Ini sahabat bonsai besar nih pohonnya. Karena tua banget. Tua banget. Cantik.
kayak saya masih tua. Oh iya gitu. Oh iya. Alhamdulillah. Sabun saya ini iprik pucuk merah selesai di wiring. Dijual harga berapa Pak Iru? Ini 350. Harga 350.000. Silakan sahabat saya minat iprik pucuk merah buka harga 350.000. Hubungi langsung Mas Iru. Masalah nego kalian langsung bisa menghubungi Mas Iru yang punya. Terima kasih. Beras ini sahabat ini saya. Mustang. Ini Mustang gaya Bunji Stein. Nah, ini cantik sahabat saya ini. Oh, jangan lupa ini. Cantik sekali pohonnya ini. Meliuk-meliuk Mas ya. Melandu-melandu kan? Iya, leku-leku juga ini. Ini selesai di wiring atau pengawatan. Jagung saya kakinya coba kakinya kameramen. Nah, ini kakinya dilihatkan, ini kakinya putar pelan-pelan. Enggak mengecewakan. Iya. Ini dijual harga berapa Pak Iru? Ini 400. Buka harga 400.000. Silakan sahabat saya yang minat, ini buka harga 400.000. Mustang selesai di wiring. Terima kasih. Sebelah sini sabun saya itu Mirten. Mirten. Iya. Ya ini Mirten. Selesai di wiring. Nah, itu gaya leku-leku. Gaya leku-leku. Oh, gaya meliuk style. Meliuk style maksudnya. Nah. Ini cantik sekali Mirten, cantik kakinya cantik. Ya. Dijual harga berapain Pak? 250. Buka harga 250.000. Sini. Sebelah sini sabun saya. Ini Pak Iru. Kasih background. Ini apa? Ini serut terowongan kereta api. Oh iya, on the rock ya? Iya, itu ini. Ada terowongannya. Batunya cantik, batu karang, sabun sen, bonggol besar. Besar sekali. Subur, tinggal kasih pot, sudah cantik. Batunya juga cantik, batu karang. Dari gunung, bukan dari laut, sabun sen. Dijual harga berapa Pak ini? Ini 350. Buka harga 350.000. Terima kasih. Sebelahnya, sabun sen. Ini bunsen serut? Ya, ini sama bunjin juga. Bunjin style ya. Iya. Tahapan cutting dan sama wiring. Dan bekas dari wiring ini lepas dari wiring. Tinggal ganti pot aja nih. Iya, tinggal ganti pot. Ini pohonnya karka tua. Saya bunsen unik. Mau meliuk-meliuk. Ini tinggal ganti pot sudah cantik. Sahabat bunsen. Dijual harga berapa Pak ini? 250. Buka harga 250.000. Ini murah. Harga murah, bahannya karetnya tua banget. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung hubungi Mas Heru. Nanti nomor WA akan kutaruh di kolom deskripsi bagian bawah video itu ada judul dan nanti ada tanda centang ke bawah kalian klik nanti ada nomor WA dan alamat lengkap berdesa Ngantung Song, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya sahabat bonsai, ini kesambi. Ini bahan bonsai kecacil. Iya. Atau kesambi atau kelengkeng Jawa. Oh gitu ya. Ondrok. Sahabat bonsai ini batunya cantik, batu dari karang sahabat bonsai ini. Cantik sekali tinggal kasih pot. Ini ukuran medium Pak Iru ya. Iya. Ya ini ukuran medium sahabat bonsai. Dijual harga ini 250. Harga 250.000. Ini murah, barangnya karto tua. Nah sini sabun saya ini sama ya kayak tadi nih. Iya ini adiknya. Adiknya ya ini apa? Ini bagus yang ini. Ini kan udah siap iya, kontes. Serut Pak Iru ini ya. Serut sambil bedek. Iya ini bonsai serut gaya Bunji style. Tantingnya rapet. Rapet. Tahapan cutting. Kartnya tua meliuk-liuk nih pohonnya. Selesai kasih lumut ini untuk mempercantik pohon. Dijual harga? Ini 350, bukan sudah sama pot. Harga 350 sudah pakai pot. Maaf, ini harga 350.000 sudah pakai pot. Terima kasih. Sebenarnya sahabat bonsai, ini bonsai serut. Gaya tertib arah angin. Betul ya? Betul. Alhamdulillah, ini karka tua. Sahabat bonsai, rantingnya cantik. Sudah rapat, Mas. Iya, tinggal di pruning biar kelihatan rantingnya. Karkanya tua. Bonggol besar, akar serabut banyak, dan kakinya ini ada di belakang ini. Iya, lengkap. Coba dari sini kameramen, kampeng, mau saya putar kan posisinya. Nanti posisinya menatap ini ya. Menatap. Menatap apa? Jaga. Listrik. Listrik, ya. Ini jual harga berapa Pak Iru? Ini 300. Buka harga 300.000. Silakan. Murah maksudnya. Murah, buruan ini. Harga 300.000. Selanjutnya, sahabat bonsai. Ini bonsai serut. Ini unik, kakinya putar. Sabun saya ini besar, kakinya juga putar. Ini
8 kating. Kating ini enggak pakai kawat. Enggak ada kawatnya sama sekali sabun saya ini. Ini ada apa? Keringannya unik. Keringan. Ini ekor istilahnya, ekor tupai. Iya, cantik, saya putar sudah jelas sahabat bonsai kalau mau beli ini sudah pakai pot. Dijual harga itu 250. Buka harga 250.000. Selanjutnya sahabat bonsai, ban bonsai strut leku-leku. Kayak ular ini. Ular kobra. Iya, kayak ular naga atau kobra ini. Anakan tadi Mas. Iya, ini cantik, besar. Selengan saya ini ponya. Kaki orang dewasa ini. Iya, bonggol. Kalau ponya kan selengan ini. Iya, selengan orang gemuk. Iya, ini saya bonsai, ini tetap kating. Cantik, meliu-meliu. Ya, saya putar biar jelas. Ya, ini dijual harga ini 300. Buka harga 300.000. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung hubungi Mas Heru. Asem Jawa. Sebelah sini Iprik. Mau Kimeng. Ini Kimeng. Ini ban bonsai Kimeng. Ya ini 30 cm. Calon demek. Iya, calon demek. Sahabat bonsai ini Kimeng. Tinggal kasih pot, ganti pot sudah cantik. Panennya sudah balance, sudah iya. Seimbang. Sudah seimbang semua. Ini ya. Satunya sudah masuk. Masuk. Packing. Packing. Iya. Berapa nih harganya? Ini 400, Mas. Buka harga 400.000. Bisa diniku? Bisa. Alhamdulillah bisa diniku tipis-tipis. Sebelahnya sahabat bonsai, bahan bonsai asem Jawa rasa kecut ondrok. Ini pohonnya meliu-meliu. Iya. Subur. Ori di batu yang itu. Original di batu. Programan ini. Dari biji. Dari biji? Iya. Oh, program dari biji tapi sudah lama Pak Eru ya? Itu paling 20 tahunan. Oh gitu ya, saya nggak tahu. Anak-anaknya dari itu. Biji. Oh gitu ya. Ini tinggal kasih pot, sudah cantik. Saya buat ini asem Jawa rasa kecut. Dijual harga? Itu 300. Harga 300.000. Selanjutnya sahabat bonsai sini-sini. Nah sini. Ini bahan bonsai. Ini wancang. Wancang. On the rock. On the rock. Ini ori di batu. Sebenarnya ini wahung disambung sancang. Jadi sudah hidup namanya wancang. Ini masih bahan, belum jadi. Biar tahu para apa sahabat bonsai, para pemula seperti saya ini saya jelasin. Ini juga batunya cantik. Ini pohonnya wahung ditambung sambung sama sancang. Jadi namanya wancang. Nah, ini nanti belum jadi, tapi sudah hidup. Sudah hidup. Iya, ini saya putar sudah tinggal nempel. Iya, sudah. Tinggal kasih pos sudah cantik. Harga berapa Pak Iru ini? Ini 150 Mas. Harga 150.000. Ini bukan harga 150.000. Itu kata Mas Heru bukan saya ya harganya. Iya, 150. Yang punya pohon kan Mas Heru yang ngasih harga ya Mas Heru bukan saya. Makasih sahabat bonsai. Nah, ini. Belah sini sahabat bonsai. Ini bunut pucuk merah. Betul? Betul. Alhamdulillah ini ondrok ori di batu sahabat bonsai. Besar. Karena tua, tinggal kasih pot, sudah cantik. Di belakang batu tidak ada pohon, yang ada muka depannya sini. Dijual harga? Ini 250. Harga 250.000. Satu lagi, ngangkat lagi ya, langsung. Ya. Nah, sini, sabun saya. Ini sisir. Ini dua pohon. Twin trunk. Twin trunk, ini. Tahapan kating, bonggol besar, sabun saya. Ini subur, tinggal ganti pot sudah cantik. Ini bonggolnya besar nih. Kakinya itu. Iya, oh iya kaki. Mohon maaf. Bonggolnya melenuk. Melenuk, iya nih melenuk. Bonggolnya dijual harga? Ini 250. Harga 250.000. Selanjutnya sahabat bonsai. Sakura. Sakura, muncul Mas, kameramen. Nah ini sakura. Sahabat bonsai ini sakura program di batu. Iya. Cantik, subur. Iya. Ini program di batu sahabat bonsai. Dijual harga? Itu 200. Buka ke 200.000. Langsung tarik. Dan sebelah sini sahabat bonsai. Ah, ini bahan bonsai serut batu on drop. Bagus ini. Iya, kartnya tua ini. Melenung. Iya, ini sahabat bonsai ini kartnya tua. Ini cantik, pohonnya lumayan besar. Dijual harga? Itu 250. Buka ke 250.000 sahabat bonsai. Silakan sahabat bonsai yang melihat langsung hubungi Mas Heru. Sebelah sini bahan bonsai serut. Sudah. Ini kakinya putar ya. Rantingannya udah bagus. Iya, ini coba rantingnya di kameramen shooting. Ya biar jelas sahabat bonsai kalau mau beli ini. Ada keruaknya juga. Kaki cantik. Tinggal ganti pos sudah cantik. Ini kakinya tua, pohonnya besar. Dijual harga? Ini 300. Harga 300.000 sahabat bonsai. Selanjutnya sahabat bonsai bahan bonsai asem Jawa rasa kecut ondrok. Ini original di batu, yeah. Batunya juga cantik, sahabat bonsai.
batu subur. Subur. Tangan-tangannya lengkap Pak Iru ya? Enggak. Belakang ada bag sabun saya ini. Lumayan besar nih. Dijual harga? Itu 250 aja. Harga 250.000. Nah, selanjutnya sahabat bonsai. Bahan bonsai itu arabika. Arabika atau klampis hitam? Coba kasih background Pak Iru. Ya ini arabika atau klampis hitam. Besar nih pohonnya selengan saya. Ya tahu nih kakinya putar. Cantik, ada tangan-tangannya jenis mahkota. Saya press ini. Habis di tahap cutting ya? Iya. Dijual harga? Itu 200. Harga 200.000 murah arabika. Sini bunut pucuk merah. Merah. Angker. Betul sekali. Ya ini angker pohonnya. Semok. Ya. Ngepen. Ngepen. Ya bawah besar, yang atas kan kecil, namanya ya, ngepen. Itu bahan yang bagus kan seperti itu. Ngepen gini Mas Hiru ya, betul. Mengerucut. Saya kan apa belajar di Mas Hiru. Saya juga belajar. Oh gitu, sama-sama belajar. Dijual harga berapa ini? Itu 200. Buka harga 200.000. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kamu terjual laris dan manis. Amin. Sebelah sini sahabat bonsai. Itu iprek sambung dolar lilin. Ya ini iprek sambung dolar lilin. Pokoknya iprek ini sambungannya dolar lilin. Nah ini saya punya, kartnya tua banget ini, angker. Nah ini, kayak fosil pohonnya Pak Iru ya. Iya. Subur, tinggal ganti pot, sudah cantik saya punya. Ini buka harga berapa Pak Iru? Itu 300. Buka harga 300.000 saya punya, harga 300.000. Selanjutnya sahabat punya, sudah sini sisir. Itu 50.000. Ini harga 50.000. Nah ini 50.000 sini bahan busa serut. Nah, itu serut semok itu 200 kali yang itu Mas. Buka harga 200.000. Nah, ini 200 ya, ini 50.000. Silakan buruan. Selanjutnya sahabat busa bahan busa serut on drop. Ini serut. Ini bahan busa serut on drop. Kartnya tua. Subur, belakang ada bag mahkota, tangan-tangan lengkap. Tinggal kasih pot sudah cantik. Ini ukuran medium. Sahabat busa. Dijual harga? Itu 250. Buka harga 250.000. Barang oke, okay, sip. Terima kasih. Selanjutnya sahabat bonsai. Iprek. Iprek pucuk merah. Ya. Betul. Betul. Alhamdulillah, ini iprek pucuk merah on drop. Ini kakinya sudah pakai pot, subur, kartnya tua. Buka harga 200. Buka harga 200.000. Silakan jangan lupa beli ini. Murah, karter tua pokoknya. Terima kasih. Sudah sini bahan bonsai serut. Serut. Rantingnya rapat? Rapat, cuma belum sempat pruning. Oh iya, ini tinggal di pruning, biar kelihatan rantingnya sahabat bonsai. Siap kontes ini. Siap kontes ini? Iya. Oh iya. Prospek-prospek dia berani. Berani ini ya? Iya, ini di kelas prospek berani sahabat bonsai. Yang rantingannya udah balen. Balen rapat itu ya. Ya, dijual harga berapa Mas? 300. Harga 300.000. Nah, saya sahabat bonsai ini? Ini iprek pucuk merah. Bahan bonsai iprek pucuk merah. Ini favorit ini. Biar jelas ini ada pucuknya warna merah. Iya, merah. Ini kartu tua, ini kaki. Sebelum saya. Besar. Bobolnya besar. Mengepen. Ini ngepen. Ini belakang, bawah besar, atas kecil. Ya, kepen. Ngepen. Tinggal di wiring sudah bisa ini. Bisa. Dijual harga? Ini 250. Harga 250. Nah, sini sahabat bonsai. Ini Mustang. Ini Mustang on drop. Nah, ini bahan bonsai Mustang on drop. Ini sudah siap pajang yang ini. Siap pajang. Selesai di salon Mas Heru. Saya bonsai ini. Ini bonggol lima besar, ini kakinya. Ini batunya cantik, batu karang dari gunung, sahabat bonsai. Dijual harga berapa Pak Iru? Itu 350. Buka harga 350.000 Mustang on the rock. Sebelah sini sahabat bonsai ini kawis batu. Kawis batu atau kawista? Kawista. Kakinya putar. Meliuk-meliuk pohonnya ini 150. Harga 150.000. Sebelahnya sahabat bonsai ini serut. Bahan bonsai serut. Kartu tua ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Sebelum saya belakang ada bag sini, cantik, bonggolnya besar, ini kakinya. Sebelum saya ini kaki, dijual harga? Itu 200. Harga 200.000. Dan sini? Itu udah sold out. Sold out, alhamdulillah. Dan sini? Itu Korea, dolar. Dolar Korea. Korea. Nah, ini bahan bonsai dolar Korea, sebelum saya. Subur, rimbun. Ori Mas Bro, bukan sambungan yang ini. Ini masih ori. Ori. Ini original dolar Korea. Kapan kamu pergi ke Korea Mas Bro? Kemarin Mas Bro, besok. Oh kemarin. Saya alhamdulillah, saya belum pernah Mas Bro. Iya, saya mimpi soalnya. Oh gitu ya. Ini berapa harganya Mas Bro? 300. Harga 300.000 dolar Korea. Harga 300.000. Nah, sini iprek pucuk hijau.
Betul? Betul. Alhamdulillah, ini ban busnya Iprek Pucuk Ijo. Subur? Subur sekali. Ini ban apa? Polonya besar. Pompolnya, sabun saya tinggal kasih pot. Sudah cantik. Dijual harga? 200. 200 ribu. Sebelahnya sabun saya, nah, ban busnya sisir. Sisir. Ban busnya apa? Sisir. Prospek sekali ini. Ya, ini kartunya cantik. Kartunya kan kita. Ya, ini kartu tua Mas Heru ya. Nanti potong sini. Oh, gitu ya. Potong sebelah sini. Ya, ini buat terusannya. Terusan. Oh, ini gitu. Ya. Tangan. Ini tangan. Ini sabun saya tangannya tangan. Dijual harga? Itu 300. Harga 300 ribu. Sebelah sini. Sabun saya bahan bonsai serut keruak. Ini ada keruaknya. Ini on drop, subur udah tumbuh tunas semua. Mulai tumbuh tunas baru. Ya, ini juga mulai tumbuh tunas baru sabun saya ini. Kartunya tua keruak-keruak. Iya. Seperti Mas Budi kan. Keruak-keruak. Ya, ini on drop. Kartunya cantik. Dijual harga? Rp250. Buka harga Rp250.000. Nah, sini sahabat bonsai ya. Itu iya, itu Santigi. Ini bahan bonsai Santigi Karang. Ini on drop. Bisa bonsai tinggal ganti pot sudah cantik. Ini medianya pakai apa Pak Heru? Itu full pasir malang Mas Bud, sama doa aja. Oh gitu ya, ini medianya pakai pasir malang aja ini. Nah, disertai doa tapi Mas. Disertai doa, ini alhamdulillah sudah subur. Jual harga? Rata-rata saya jual 500 sampai 700, yang ini 500. Ya, ini 500, ini? Itu sama 500. Ini 500, yang sebelah sini? Itu 600. 600, tinggal pilih sabun saya ini. Itu yang agak besar 700. 700 ribu, yang sebelah sini? Nah itu dolar. Ori, on the rock. On the rock, original di batu. Kakinya cantik. Dapat dari sini kameramen. Ya ini kakinya cantik, bukan sambungan ya, asli. Ini ori ya, dolar, on the rock. Nah ini. Kakinya bonggol. Cantik. Ini bonggol, iya. Cantik ke sini. Kayak kaki gorila ini. Iya, Pak Heru ya. Gorila ya. Gurita Mas Bu. Gurita. Ya. Oh iya, gurita. Berapa nih harganya? Ini 400 sudah sama pot. Buka harga 400.000 sudah pakai pot sabun. Silakan sahabat bonsai yang baru menemukan channel saya, silakan bantu saya Sang Merah. Sang Merah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun di channel Budi Setiawan. Selanjutnya sahabat bonsai, ini ada mini Iprek. Iprek Pucuk Merah. Iya, Pucuk Merah. Oh ya, ini mini Iprek Pucuk Merah. Unik. Dan semua lah. Iya, meliuk ya, Pak Heru. Selesai apa? Perantingannya udah lumayan. Pengawatan, iya. Tinggal di wiring lagi. Tinggal di wiring lagi, penataan. Tapi pedas lah Mas Budi yang ini. Berapa? 100 ribu? Ini 150. Harga 150 ribu. Nah. Selanjutnya, sahabat bonsai. Ini sama. Iprek Pucuk Merah. Ya, oh ya, ini cantik. 100 ribu. Karena tua ini harga 100 ribu sudah pakai pot. Sudah Mas Budi. Nyaman ya? Sudah. Kita dulu. Ini, oh. Sore ini saya diperizinkan untuk review. Siap. Bahan bonsainya Mas Heru. Aku doakan semoga terjual harga manis. Amin. Dan aku doakan semoga keluarga Mas Heru diberi sehat selalu. Amin. Dan panjang umur dan dimudahkan untuk mencari rezeki barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Dan cukup sekian dari saya dan Mas Heru. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang sopan di hati kalian, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.